a like, comment, and subscribe. Selamat siang bosku, apa kabarnya? Saya harap para pak bos selalu sehat, diberikan umur yang panjang dan juga rezeki yang melimpah pada kita bosku. Ini saya sedang ada di tanjakan Simpang Rambutan bosku. Tanjakan ini salah satu tanjakan tertinggi yang ada di Provinsi Jambi bosku. Ini ada truk Kinolohan Jember bosku, sedang menanjak. Sepertinya mobil ini mobil termoking nih bosku ya. Oke. Ini satu dia bosku. Karena tanjakan ini cukup tinggi bosku. Dan ini salah satu tanjakan yang paling ditakuti para driver-driver truk lintas yang melintas di lintas timur ini bosku. Oke bosku, ikuti keseruannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya bosku. Nggak naik bosku. Rapi. Di sini bosku, mobil pada kencang-kencang bosku kalau dari atas. Tapi kalau dari bawah dia pada merayap bosku. Ini ada bus El Divo bosku. Bus El Divo ini gantinya PT Intra bosku. Wah. Bagus ya sekarang ya mobilnya ya. Di belakangnya selalu ada tulisan Buru Panggoran. Ada bus rapi bosku. Sepi ya penumpangnya bosku. Padahal masih lebaran keberapa ini bosku. Di sana ada truk lobet bosku ya, cuman sepertinya lagi rusak itu bosku. Jadi tidak bisa menanjak dia bosku. Tanjakan ini sangat tinggi nih bosku. Dan juga di bawahnya tikungan, jadi mobil itu tidak dapat ngelong bosku. Kalau muatan berat, kalau muatan ringan bisa bosku. Trailer kosong bosku.
trailer Hino bosku, tapi kosongan dia bosku. Kosongan aja seperti ini bosku, gimana dia muatan ya kan? Ada truk kantor bosku. Aja tadi bosku, nggak masuk gigi satunya. Ada Honda Civic juga tadi bosku. Oke bosku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku. Tanpa dukungan dari para Pak Bos, channel ini tidak akan ada habisnya. Bus rapi lagi bosku. Muatannya bosku, penumpangnya full. Sekelas bus aja merayap di sini bosku. Bagaimana dengan muatan 30 atau 40 ton? Pasti seru sekali bosku. Ada truk Hino 235 FL ini bosku. Grip bosku, sepertinya muatannya enteng bosku. Oke bosku, naik dia bosku.